Ketua umumnya. Ketua umumnya Bapak Profesor Bapak Profesor Insinyur Dr. Bustami. Bustami Syam. Yang mana Haji orangnya? Bustami Syam. Ini yang lagi mewawancarai saya. Grogi. Jadi tiba-tiba ngeblank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi adalah hari kedua wisuda ke-14 Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Salam. Pada hari kedua tadi unit yang wisuda adalah SMA Darussalam, SMK TIK Darussalam, dan Madrasah Aliyah Miftahul Salam. Dalam video ini kita ingin mendengar ya beberapa testimoni ya lucu serius dari anak-anak kita yang tadi wisuda. Saya coba wawancara mereka satu persatu, tapi karena masalah durasi video kali ini hanya tentang siswa atau alumni dari SMA Darussalam yang dalam video ini juga ditemani oleh kepala sekolahnya yang kebetulan juga seorang konten developer Go-Kart Medan gitu ya. Selamat menyimak. Apa makna wisuda bagi siapa namanya? Jihan Zakira. Jihan ya. Apa makna wisuda bagi Jihan? Bagi saya wisuda itu ialah permulaan yang baru untuk menuju hal yang baru. Jadi bukan berarti perpisahan, malah kita dilepas untuk memulai pengalaman yang baru. Emangnya lulus di mana tuh? Lulus di SMA Darussalam. Bukan? Fakultas. Yeah. Oh, fakultasnya. Yeah. Saya lulus di Fakultas Islam Negeri Sumatera Utara. Yeah. Universitasnya itu. Universitas. Jurusannya? Jurusan Kesehatan Masyarakat. Kesehatan Masyarakat. Jadi kan berarti akan hijrah lah ya ini ya? Iya, pindah. Nah, jadi kesuksesannya nanti apa kira-kira yang diidam-idamkan lah kalau nanti jadi sarjana kesehatan masyarakat? Ingin memperbaiki gimana kesehatan yang ada di... Ya, sudah wisuda ya? Sudah Pak. Gimana, seneng? Senang, lumayan. Lumayan. Gimana, selama di sini enjoy atau gimana, ada kesan? Enjoy aja, guru-guru juga menyenangkan. Iya. Ini lulusan apa? Lulusan ilmu komputer. Lulus ilmu komputer ya, di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kalau tamat, mau jadi pegawai negeri atau mau jadi pengusaha? Insya Allah jadi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri dulu? Ya. Tapi nggak ada cita-cita jadi pengusaha? Ada untuk sampingan, Pak. Kalau ilmuwan? Ilmuwan... Gak ada niat juga. Belum ada niat. Belum ada niat. Belum ada. Tapi yang jelas mau jadi pegawai negeri. Iya. Jadi pegawai negeri itu penting. Iya, Pak. Kalau masih ada penerimaan ya. Iya, masih ada. Didoakan. Penerimaan. Tadi dengar ya tentang adaptasi. Ya. Dengar adaptasi. Adaptasi apa lagi? Adaptasi memulai. ABC apa tadi? Adaptasi, bangun, build. Satu lagi? Satu lagi kolaborasi. Kolaborasi. Apakah itu penting? Penting. Sangat penting ya. Penting dalam memperbaiki kehidupan terutama. Karena banyak perusahaan yang jatuh. Yang jatuh. Sekolah-sekolah yang tutup. Dan kita sendiri pun gitu kan? Iya. Nah, jadi saya kira itu ke depan kalau ada cita-cita yang begitu bagus, terutama kalian berdua di ilmu komputer kan? Sama ilmu kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat, ya sama-sama science gitu. Ya, jadi ya. Saya kira ini akan sangat penting. Jadi selamat sekali lagi sudah sekolah di sini. Ya. Mudah-mudahan kalian memilih sekolah yang tepat. Tepat ya? Tepat. Sekolah yang tepat. Udah tepat. Sudah tepat ya? Ya, sesuai dengan jurusan yang dicapai. Sekarang, siapa nama Bendahara Umum Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Salam? Ibu itu apa? Tahu? Ibu Eva.
Ketua umumnya? Ketua umumnya Bapak Profesor Bapak Profesor Insinyur Dr. Bustami. Bustami Syam. Yang mana orangnya? Haji Bustami Syam. Ini yang lagi mewawancarai saya. Grogi. Ya. Jadi tiba-tiba ngeblank. Ngeblank ya? Ngeblank. Alamat sekolah, ingat enggak? Alamat sekolah Jalan Darussalam nomor 26 ABC. Makanan favorit yang ada di kantin yang paling disenangin? Siomaynya enak. Siomaynya siapa tuh? Siomaynya ibu yang jualan takoyaki juga. Iya. Cuman enggak kenal ibunya siapa gak namanya. Kenal. Tapi hari ini dia enggak jualan ya? Enggak jualan. Yang jualan cuman tukang es aja. Iya. Pak Pak Jul. Pak Jul, sini dulu. Ini siswanya benar nih. Siswa SMA nih. Iya, dua-duanya alumni ya. Ah, ya, coba ke sana, di tengah. Saya tadi tanya bendahara umum yayasan, enggak lupa namanya. Dan apa tadi makanan favorit di siomay? Di kantin siomay ya, siomay. Kalau tentang Pak Jul, kepala sekolah ini. Kalau ada satu dua kata, apa ciri-cirinya seperti apa Pak Jul? Pak Jul ini ramah dan enggak kaku orangnya ke murid-murid, kayak lebih gampang bergaul, terus pun ngomong santai. Iya, iya, gitu. Iya. Pernah marah deh? Sama saya tidak pernah. Pernah marah ya? Jadi selain kepala sekolah, Pak Jul ini YouTuber loh. Nah, beliau mengembangkan konten apa? Konsep motor sama go-kart. Ya, silakan aja pesan kalau ada untuk keperluan, misalnya bisa dipesan melalui saya. Dan saya siap untuk meng-custom segala sesuatu yang keberkutan khusus. Yeah. Kemudian untuk hobi, sekedar hobi. Kemudian juga sekedar mainan biasa harian juga bisa. Yeah. Jangan lupa? Jangan lupa subscribe di channel saya juga di Go-Kart Medan. Go-Kart Medan. Dan channel? Dan channel Mister Salam. Dan? Kemudian channel Profesor Bustami Syam. Iya, Bustami Syam aja ya. Ada pesan-pesan kepada teman-teman yang belum subscribe channel saya? Yang belum subscribe silakan di-subscribe, karena mungkin situ banyak mendapatkan pengalaman baru dan inovasi-inovasi yang bisa membuat kita lebih terbuka jendelanya. Ya, paling tidak memotivasi dan mengedukasi ya. Mengedukasi. Ya. Jadi terima kasih semuanya Pak Jul. Bye-bye. Assalamualaikum.